Paket kebijakan ekonomi diakui masih memiliki kekurangan dalam beberapa hal. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, beberapa isu seperti persoalan tenaga kerja hingga kecepatan perizinan masih mendominasi ketidakpuasan dunia usaha. Ketua Kelompok Kerja 3 Paket Kebijakan Ekonomi yang juga Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Aditya Suara mengungkapkan, posisi paket kebijakan ekonomi masih perlu diakselerasi. Menurutnya beberapa isu krusial seperti masalah tenaga kerja hingga perizinan harus terus diperbaiki. Sehingga dunia usaha tetap optimis pada iklim investasi di dalam negeri. Evaluasi dalam pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ini diyakini akan mendorong ekonomi ke depan menjadi lebih baik. Itu masih isu yang utama, gitu ya. Isu tentang perizinan, ya, kecepatan perizinan, kemudian memperoleh izin, itu juga masih isu yang dominan. Kemudian juga hasil survei mengatakan bahwa kalau dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentu ini nggak bisa dianggap secara menyeluruh, ya. Hasil survei menyatakan bahwa perizinan di daerah